السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقلة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رجم آية لرحمة الله سكلين. الحمد لله شكر على الله سبحانه وتعالى يعني أمنا memberi peluang dan ruang kepada kita pada malam ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu ataupun majlis tazkirah pada malam ini. Itu buku yang tajuk yang saya selalu bincang pada giliran saya ialah tentang sirah An-Nabawiyah, iaitu sirah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat tak ramai jemaah, tapi majlis ilmu ini majlis yang paling berkat, yang paling diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sesuatu amalan itu dia ada nilai, dia ada nilai, ada value nya. Macam kita nak beli barang, sekilo apa ringgit barang ni, satu longgok apa ringgit, nilai dia. Sebab itu Allah meletakkan banyak nilai. Contohnya sesiapa yang membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali dan membaca La ilaha illallah wa lahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu alhamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, sampai 100, Allah kata wajabat alaihi jannah, dia dijauhkan daripada api neraka. Jadi itu maknanya setiap apa yang kita buat itu ada nilai. Dan dalam kehidupan kita seharian ini, kita ada satu stage yang orang panggil tempat-tempat yang membolehkan orang itu berjaya. Kalau orang tu dia bekerja, dia cari duit, dia buat kerja ni, buat saham, semuanya tu. Tapi kalau dalam kehidupan kita, contohnya kita termasuk tak daripada golongan orang yang sentiasa menunaikan solat berjemaah? Tak ada. Termasuk tak orang yang sentiasa membaca Al-Quran? Tak ada. Ada tak orang yang bersedekah? Jadi bagaimana seseorang itu diinginkan jannah tu firdaus, nak jannah firdaus al-a'la, syurga bersama nabi kan, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada, itu target dia tu. Macam Al-Quran, kita nak sesuatu kita ni apa yang kita buat ada orang yang membantu defend kita, orang yang mempertahankan kita, dan yang mempertahankan kita di akhirat dalam kubur nanti adalah Al-Quran. Kan? Kalaulah Al-Quran tu dia tak baca, maka bagaimana Al-Quran itu untuk mempertahankan dia? Kan? Al-Quran itu hujjatul laka aw alaika. Al-Quran itu menjadi hujah pembela kita ataupun mendakwa kita. Kan? Orang yang tak baca Quran ni kata saya tak bodoh, saya baca Quran. Tapi Al-Quran itu nanti akan mendakwa dia. Kenapa kau tak membaca aku? Kenapa kamu tak cuba mempelajari aku? Kenapa kamu tak dapatkan kemahiran membaca? Nah itu maknanya sesuatu kita ni, kita meletakkan satu kayu ukur sendiri. Kayu ukur sendiri, aku dah sehat, aku tak pergi pun tak apa aku. Tapi itu dia ukuran sendiri. Dia mengukuran sendiri dan dia meletakkan sendiri dan dia menjadi, dia menjadi pendakwa, dia menjadi hakim. Tak apalah saja. Itu maksudnya sendiri. Jadi dalam majlis-majlis ilmu ini kita membeli, sebab setiap setiap perbuatan itu ada price dia, ada harga dia, ada nilai dia. Silah, silah itu nilai dia, itu maknanya syurga itu nilai dia mahal. Ni mahal dia, kita nak dapatkan syurga itu mahal. Dan bukan perkara yang biasa-biasa, tidak. Jadi kita sentiasa melihat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita tak melihat ancaman-ancaman azabul alim, dosa-dosa yang besar, janji-janji Allah, bagaimana ahli neraka, bagaimana itu yang
perlu digambarkan kepada kita. Lepas tu kita hari-hari yang kita ni sentiasa kita kata saya rindu siapa? Kenapa awak rindu? Saya rindu syurga, saya amat teroja, saya nak dengar apa kata-kata daripada ayat Quran, mujkisahkan cerita bagaimana kehidupan. Oh, saya sangat rindu sekali, kelazatan sekali kan. Lepas kita lihat bagaimana Allah janjikan, ciptaan-ciptaan Allah ni cantik. Dan itu gambaran yang ada di dunia ini. Dan bagaimana gambaran Allah lagi? Bagaimana kita melihat wajah Allah, nikmat yang paling besar, syurga tu yang paling hebat lah. Tak hebat lagi, tapi dibandingkan melihatkan wajah Allah. Sebab ciptaan Allah dah cantik dah. Takkan ciptaan Allah dah cantik dengan Allah keadaan lain? Sebab itu kita jangan memandang rendah suatu nilai-nilai ada. Mana kita kena kutip segalanya. Macam contohnya dalam kita datang ke surah Muhajir, kita ada peluang untuk baca doa, tapi kita tak baca doa. Kita ada peluang untuk tangan kanan. Memang tak berdosa. Tapi rugilah, satu bahagian ni kita rugi, dua tiga bahagian kalau macam ni, ini dapat pahala, ini rugi. Sebenarnya kita dapat, sedangkan kita nak keuntungan kan. Saya lihat banyak perkara-perkara kita kena amalkan, terutama kali masyarakat kita itu soft ni dia memang hadis sahih yang mengatakan kita kena rapat. Kita rapat tu bukan kata masjid kita ni tak sempit, bukan maksudnya. Kenapa rapat? Kalau kat kampung lagi lah, satu jadah satu orang. Bila kita nak rapat, memang itu tak hilang daripada konsep solat jemaah itu sendiri. Solat jemaah tu kita kena rapat, aura dia rapat semua. Dan Nabi Muhammad kata, ada hadis mengatakan, kamu akan terbalik-balikkan hati kamu tidak dapat disatukan sekiranya kamu tidak satukan dalam saf. Sawu sufufakum. Saf tu, kalau kita kata, tak saf, saya tak selesa, tak saf, tak selesa kalau rapat-rapat sangat, jaring orang jalan. Tak, kita kena buat sebab kita nak sesuatu benda yang dikatakan oleh Rasulullah itu, kita kena ikut. Bukan kata benda tu sunat harus, tetapi siapa yang cakap tu? Macam kita kata, orang tu kata, ini dosa kecilnya. Tapi dosa kecil itu, siapa yang cakap itu? Arahan Allah, bukan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Peraturan-peraturan ini, yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad kata macam ni, Nabi Muhammad macam ni. Dan tentulah apa yang dikeluarkan daripada Nabi Muhammad itu adalah semua yang baik. Sebab itu, dalam kita kena belajar dalam sirah Nabawiyah ni. Kan? Sirah Nabawiyah ni, kita perlu detail, barulah kita akan datangkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut Muhammad Rasulullah ni, kita terbayangkan bagaimana Allah memilihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai rasul. Dan bila kita baca Al-Quran, kita ingat kepada Nabi Muhammad, sebab Al-Quran ni turun kepada Nabi Muhammad. Kan? Nabi Muhammad yang melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad yang baca. Seolah kita bacakan, seolah dia hidup. Kan? Seolah kita hidup membaca Al-Quran ni. Sebab tu bila kita membaca Quran, Al-Quran tu akan mendatangkan ingat kita pada Allah. Bila kita baca Quran, kita ingat Allah. Bila kita solat, kita ingat Allah. Bila kita buat satu amalan ini, sesuatu amalan yang kita dilakukan dunia ini mesti melahirkan ingat pada Allah. Kan? Kita pergi buat haji tapi tak ingat Allah. Kita buat sedekah tak ingat Allah. Kalau tak ingat Allah ni, kita ingat manusia. Macam kita baca Quran, kita sering ingat Allah. Lebih lagi kita solat, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Allah melatihkan kita. Sebab tu kita sentiasa diminta supaya kita sentiasa berdoa. Doa itu supaya kaitkan kita ingat Allah. Bila nak makan. Jadi nak makan patutnya tak ingat Allah lah. Ceria, seronok, makan sedap. Tak, mesti ingat Allah. Ulang barik anak fi marazab tanah kena zabana. Nak pegang satu benda, macam Bismillahirrahmanirrahim, mesti ingat Allah. Nak start kereta, subhanallah li sakhran azab. Maksudnya Allah yang memudahkan. Kereta tu memang ada, tapi kalau tak dipermudahkan, kita tak boleh makan. Air daripada mana, laut daripada mana, makanan, minuman, semua tu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kegunaan kita. Sebab itu kita bersyukur. Jadi sebab itu bila kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijauhi daripada untuk melakukan perkara-perkara yang
tak baiklah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan pergi kepada sampai kepada satu saat yang paling besar sekali dalam kehidupan manusia itu sendiri, iaitu saat yang Nabi Muhammad dibangkitkan menjadi nabi. Jadi tempat yang orang kata yang mengubah dunia, mengubah dunia. Sebabnya bila Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ini, apa mungkin bertukar kehidupan manusia daripada kesyirikan kepada tauhid, daripada kegelapan kepada cahaya. Kat situlah azam sebesar-besar nikmat yang bermula dengan tarikh kehidupan manusia, itulah kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat suatu Nabi Muhammad dalam keadaan sebelum umur 40 tahun kan, Nabi Muhammad menjadi orang biasa kan, duduk dalam kalangan masyarakat jahiliyah kan. Tapi Nabi Muhammad dipelihara, maknanya maksum ni asoma, maknanya dipelihara. Sebab tu kita minta kepada Allah memelihara kita, bukan daripada tak buat dosa, tapi melihara kita daripada melakukan kejahatan-kejahatan itu. Maknanya kita pun dipelihara, dibenting, maknanya kita kena usaha untuk menjaga diri kita, mana cover kita tu dengan amalan kan. Bila kita ingat Allah, syaitan akan mengecil. Bila kita lalai daripada Allah, syaitan akan membesar lama-lamanya tu. Sebab tu kita sebut macam mana pun dah, dia tak masuk dah. Sebab yang kegairahan syaitan tu dah besar daripada ingat Allah tu. Sebab itu kita sentiasa, bila seorang itu dia melakukan kejahatan, dia luar daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam surah Jumaat Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyyin, dia yang Allah yang membangkitkan fil ummiyyin, pada orang ummiyyin. Ummiyyin ni mana orang yang tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Rasulan suara rasul minhum, daripada mereka itu. Tujuan apa? Ya tu alaihim, rasul itu membaca kepada mereka itu ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan memberi peringatan, wa yuallimuhumul kitab, dan mengajar kepada mereka itu orang-orang itu wal kitab wal hikmah, dan kebiasaan. Wa in kanu, walaupun mereka sebelum itu, min qablu, sebelum itu, lafi dhalalin mubin, dalam keadaan sesat yang nyata. Dan kita lihat Allah yang membangkitkan fil ummiyin. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuzakki, memberi peringatan, membersihkan. Wa yuallim, ta'lim. Ta'lim mana mengajar Alkitab, itu Al-Quran. Wal hikmah, dan kebijaksanaan. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun sebelum ini mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita lihat bahwasanya masyarakat jahiliyah ini dalam keadaan yang sesat. Jadi walaupun dalam keadaan sesat tu, masih ada lagi golongan-golongan yang masih lagi berpegang dengan hunafa. Hunafa ni golongan yang masih berpegang dengan Nabi Isa dulu, dan ada yang berpegang dengan Nabi Ibrahim, yang hunafa. Dan Nabi Muhammad sentiasa menyepi diri daripada kalangan-kalangan masyarakat yang jahat ini. Sebab itu kalau sekarang ni ada orang kata dia nak pergi duduk di gua nak betapa, itu salah. Itu Nabi Muhammad dulu buat salah. Buat apa? Betapa orang dapat tu, janggut panjang duduk macam tu, tekan keluar dia. Itu dah mana gambaran yang jahat, salah kan. Seorang yang duduk dalam gua tiba-tiba berkuasa, kita macam mana dia solat, macam mana dia main? Tak, itu bukan sunnah dia. Itu Nabi Muhammad itu di permulaan. Kita lihat apabila umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 40 tahun. Kan? Renungan dan fikiran terhadap hal-hal silam telah melebarkan bagi kecerdasan akal antara baginda dan kaumnya. Jadi umur 40 ni adalah umur yang tidak Nabi tidak dibangkitkan mereka ketika berumur 40 tahun. Mereka Nabi Isa alaihi salam yang umur 30. Maknanya umur 40 ni umur yang cerdik, umur yang waras. Kalau nak jadi
pemimpin pun kena 40 lah. Kalau tidak macam budak-budak pun tak boleh juga kan. Jadi umur 40 ni umur mewah. Sebab tu ada hadis banyak mengatakan kalaulah umur 40 ni dia masih lagi kebudak-budakan itu, maknanya satu perkara yang tak waras, tak cirit lagi. Jadi Nabi Muhammad dia dibangkitkan ketika berumur 40 tahun. Jadi kematangan sudah ada, kematangan telah ada. Baginda umur 40 tahun tu dia merasakan nak hidup bersendirian, nak bersendirian daripada, nak luar daripada kecamuk daripada masyarakat jahiliah yang tak tentu arah itu kan. Kita tahu masyarakat jahiliah ni dia bukan tak maju, tapi dia kemungkaran tu tersebar luas. Lalu baginda mengambil bekal roti, gandum dan air, lalu pergi ke Gua Hira atas Bukit Nur yang jauh kira-kira 2 batu dari Mekah. Gua Hira ialah gua yang kecil, panjangnya 4 hasta dan lebarnya 1/3 hasta. Pernah masuk kan? Pernah masuk kan? Pernah pergi kan? Tak pernah masuk kan? Masa saya pergi umrah dulu, naik malam. Pernah naik atas, penat juga kan? Katanya, itu jalan, katanya rumah Nabi dekat kawasan kawasan Kaabah tu. Maksudnya jarak dia naik ke atas tu terlalu jauh lah. Sampai 3-4 hari, 5 hari Nabi Muhammad naik ambil sekali pembahagian. Itu bagaimana Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad naik bersendirian, tak ada orang lain, bersendirian kan. Dan bila kita tengok di Gua Hira atau atas tu, di lubang kecil tu ialah betul-betul syak menuju kepada Kaabah. Jadi mungkin kita kata Nabi Muhammad ni sentiasa menuju kepada Kaabah sebab ada ruang lubang kecil itu. Tapi orang pergi semayang kat situ. Bila dia pergi semayang kat situ, kita nak cross tak boleh. Sebab dia semayang. Padahal tempat kasihnya tak perlu dah dia semayang sunat kat situ. Tak perlu. Tapi orang nak semayang. Bila dia semayang, dia nak habis semayang tu. Oh, apa minit? Orang nak tunggu kat luar. Selalunya semayang-semayang ni, yang subcontinent lah. Istana itu selalu duduk di situ. Maknanya, daripada Gua Hira tu bagaimana Nabi Muhammad naik. Lalu baginda mengambil bekal roti, gandum, adanya 3-4 hari dia balik sekali duduk di situ. Duduk waktu malam bersendirian. Tapi kita zaman umat Nabi Muhammad ni tak perlu buat macam tu, pergi bukit duduk rumah. Kita pun juga qiyamulail lah. Qiyamulail bersendirian. Bila kita bersendirian ini berpisah dengan orang yang duduk sendiri, maka kat situ kita akan merenung diri kita sendirilah. Bagaimana dosa kita, bagaimana itu mana kita pun disunatkan berkhulwah. Berkhulwah ni maknanya bersendirian dan bersunyi-sunyian. Di saat ni kita lihat bahawasanya saat yang mengubah dunia. Sebab bila Nabi Muhammad menjadi Nabi, bermulalah sejarah kehidupan baru sampai kita kat sini kan. Sebab itu Nabi Muhammad ni pahalanya banyak. Ada orang khair kafali, orang yang menunjukkan satu kebaikan seperti dia melakukannya. Tasbih Nabi Muhammad, baca Quran Nabi Muhammad, kita baca Quran Nabi Muhammad, kita buat semua ni ikut Nabi Muhammad. Kita solat, kita puasa, buat haji semua kan. Itu berdasarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut cara Nabi Muhammad. Jadi kita lihatlah bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana dia? Siapa yang siapa ikut dia? Malah dia tu setiasa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Mereka itu apa panggil? Fiji dia tabat yada Abi Lahab. Okay, bersama baginda isterinya yang berada tidak jauh memberikan sokongan kepadanya, lalu baginda menetap di sana selama sebulan dan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Nabi Muhammad, sebab itu ayat Quran diturunkan nuzul Quran, kita panggil nuzul Quran tu pada bulan Ramadan. Baginda memberi makan kepada mana-mana orang miskin dan datang kepadanya. Baginda menghabiskan masa berada dan berfikir tentang alam sekeliling yang dapat disaksikannya di tempat apa yang ada di sebalik alam itu, iaitu kekuasaan yang mengadakannya. Baginda merasa tidak yakin terhadap pegangan kaum yang berupa akidah-akidah syirik. Akidah-akidah syirik yang berada di situ, Nabi Muhammad saya membencikan. Jadi kalau dia nak lawan,
tak masalah. Dan siapa Nabi? Ya, kita lihat bahasanya itu Nabi Muhammad bertahanus. Nabi Muhammad sentiasa menjadi diri dan sentiasa berada di di Gua Hira itu. Ha, kita ada dua gua saja. Kalau dalam Islam, Gua Hira dan Gua Sur. Ya, Gua Hira, Gua Sur. Gua Sur itu Nabi Muhammad masa hijrah. Sebenarnya pemilihan baginda untuk mengasingkan diri di gua ini adalah salah satu daripada perencanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sebab Nabi Muhammad ini sentiasa di-guide, sempat dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu kita kalau nak jadi pemimpin, jadi apa semua ni kan, dia kena ada apa panggil, tidak ada benda-benda yang boleh aib tu kan, aib tu mana pernah buat jahat, pernah buat apa. Sebab tu Nabi Muhammad ni tak pernah. Pernah di satu masa dulu Nabi Muhammad dalam masa dia muda, dia pernah sekali nak buat bina satu bangunan dan orang-orang diminta tu supaya mengisingkan kain ke atas, mengisingkan kain ke atas. Dan Nabi Muhammad pun pernah juga naik atas tu, tiba-tiba diturunkan di hujung laut. Supaya sekali saja, supaya Nabi aurat Nabi Muhammad pun tak nampak. Ha, dijaga sebegitu rupa. Ha, sebegitu rupa nanti orang kata, ha, Nabi pun buat macam tu. Tak ada alasan kata orang kata. Nabi buat macam tu, kemungkaran itu. Yang sebab itu dimaksumkan. Para-para Nabi dijaga. Sebab dia untuk membawa risalah ni adalah satu benda yang besar. Satu perancangan Allah kepadanya sebagai persiapan baginya untuk menghadapi urusan yang sangat besar. Sangat besar untuk membawa risalah ini. Yang hendak berperanan mematuhi kehidupan manusia ini sendiri. Itulah baginda dipilih oleh Allah SWT untuk supaya untuk bertahanus membentuk jiwa dia sendiri. Begitu juga Allah merancangkan untuk Nabi Muhammad SAW dengan memberikan perbekalan untuknya memikul amanah yang sangat besar, iaitu merubah keadaan muka bumi ini, membetulkan garisan sejarah. Allah merencanakan untuk Nabi Muhammad supaya beruzlah dalam masa 3 tahun sebelum membebankannya dengan tugas-tugas kerasulan. Hampir 3 tahun yang akhir-akhir ke 40 itulah baru dia rancak untuk beruzlah. Semasa untuk beruzlah inilah baginda memperuntukkan sebulan dalam satu tahun berkelana bersama alam nyata ini, mencari-cari rahsia tersirat di sebaliknya, sehingga akhirnya sampailah masanya untuk baginda berurusan dengan rahsia yang tersirat itu apabila telah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat malaikat Jibril inilah yang memainkan peranan besar. Yang malaikat Jibril Ruhul Amin Sayyidu Ruhul Amin, di mananya roh yang sentiasa membawa wahyu, tugas-tugasnya. Jadi malaikat Jibril ini apabila genap umur baginda 40 tahun, iaitu usia kematangan, dikatakan bahawa pada peringkat usia inilah semua rasul diutuskan. Semua rasul. Maka jejak-jejak kenabian ini mulai memancar dan bersinar pada diri baginda dari sebalik ufuk kehidupannya, daripada penghujung kehidupannya lah. Jadi maksud dengan jejak ini ialah mimpi. Peringkat awal Rasulullah bermimpi, macam bermimpi nampak baginda. Dalam tempoh ini tidak bermimpi melainkan mimpi-mimpi yang terang, nyata seterang suria pagi. Nampak cahaya keluar mimpi saja. Hal itu dialami oleh baginda selama 6 bulan. Tempoh kenabian ialah 23 tahun. Tempoh kenabian 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah, 23 tahun. Umur 40 campur 23 jadi 63. Senang saja. Mimpi inilah satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Pada bulan Ramadan, pada tahun ketiga daripada baginda beruzlah di Gua Hira, berlangsunglah kehendak Allah untuk melimpahkan rahmatnya kepada penduduk bumi. Lalu baginda dianugerahkan kenabian dan Jibril turun kepadanya membawa ayat-ayat Al-Quran. Inilah kisah bermulanya perubahan alam ini. Bila Nabi Muhammad didatangkan, tarikhnya adalah pada 10 Ogos 610 Masihi.
610. Nabi Muhammad lahir 570. Kita ini ada bezalah kesilapan yang ada kata 17 Ramadan. Dengan dilihat meninjau kepada tanda-tanda dan bukti memungkinkan kita untuk menetapkan hari bersejarah itu ialah pada hari Isnin 21 Ramadan. Kita 17. Ini kita buat Nuzul Quran kan 17. Kita tak masalah lah, ini kesilapan atau perbezaan. Di waktu itu malam, waktu malam. Ketika itu umur Rasulullah SAW tepat umur 40 tahun. Itu kamariah. 6 bulan dan 12 hari. 40 tahun, 6 bulan dan 12 hari. Lalu kira-kira 39 tahun Syamsiah pemikiran Adam. Okay, kita lihat bahawasanya Nabi Muhammad diceritakan bagaimana permulaan wahyu ini. Permulaan wahyu, bagaimana wahyu disampaikan kepada, dan banyak cara-cara wahyu yang disampaikan oleh Nabi dengan berbagai-bagai cara. Satu hari yang Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW merupakan satu umur cahaya. Maka Nabi Muhammad menjawab, Aisyah berkata, permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ialah mimpi-mimpi yang baik semasa tidur. Baginda tidak bermimpi melainkan mimpi yang sangat jelas sejelas suria pagi. Ini ulang lagi tadi. Kemudian timbul keinginan baginda untuk bersendirian. Lalu baginda bersedia di Gua Hira beribadat dan di dalamnya beberapa malam sebelum kembali kepada istrinya mengambil bekal. Setelah habis bekal, balik habis semula-mula. Setelah habis bekal, baginda kembali semula kepada Khadijah dan mengambil bekal semula seperti sebelumnya. Akhirnya datanglah kebenaran kepadanya ketika baginda sedang berada di Gua Hira. Seorang malaikat datang kepadanya dan berkata, kan, bacalah. Dan kita tahu bahasa malaikat ini datang dalam bacalah. Mana aku Raja Rasulullah berkata menjawab, aku tidak tahu membaca. Kata baginda, baik Rasulullah kata. Lalu Jibril mengambil meluk sehingga aku merasakan sangat sesak. Sampai Rasulullah tak boleh bernafas. Besarnya Jibril ini. Kemudian dilepaskan aku sambil berkata, lepas pula. Baca, aku menjawab, aku tidak tahu membaca. Lalu dipeluknya aku sekali lagi ketiga, kemudian dilepaskan secara saya berkata, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu sekian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah Tuhanmu yang Maha Pemurah. Maka Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3. Ini dah ayat yang diturunkan. Jadi bila malaikat datang, mereka kata ikra. Maka Rasulullah kata, ma ana biqari'in, aku tak boleh membaca. Maka dipeluk dan lepas. Jadi maknanya kaedah kita nak baca ajar kena peluklah. Ha, itu kaedah 3 kali. Ha, bukan sekali baca tak boleh aje. Ha, terus hukum kata pun terus buat. Mana kita kena bagi peluang. Jadi maknanya kaedah Jibril di sini umpamanya kaedah Jibril. Kaedah bagaimana Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW suruh membaca. Jadi kat sini pun kita lihat bahawasanya ikra' ni sangat penting. Ikra' yang ikra' ni lah yang kita tak ada. Tak kurang membaca, kan? Kurang membaca. Kalau kita membaca pun baca teks saja. Kita tak ada critical thinking. Tak ada critical thinking. Nampak aja kan, percaya terus. Takkan iya ke, takkan bersabar kan, buat sendiri dulu tak. Kita kena ada critical thinking ni, mana ada critical, maknanya di sebalik itu kena fikir dengan bersabar ke orang, bukan terus percaya kan, terus orang terus terima kan. Ada critical thinking ni tak ada dalam kita. Sebab tu dalam membaca juga kita membaca politik ke, membaca keadaan kan? Itu panggil membaca juga kan? Sebab tu Al-Quran tu mana Quran itu sebab Quran itu perlu dibaca. Dan perlu dibaca. Kalau baca tak faham, apa guna? Saya baca. Faham tak? Tak. Saya bacanya saya tak faham. Maksud apa? Tak tahu. Baca tak? Baca. Faham? Tak faham. Itu tak namakan baca. Kan? Baca ni mesti faham. Jadi kita lihat bahasanya nuzul Quran ni pada kat sini kata 21 dan sebahagian mengatakan 17 Ramadan itu nuzul Quran, itu permulaannya ikra. Jadi ikra Al-Quran Islam kita ni bermula dengan pembacaan. Jadi pembacaan Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu suruh membaca, tak suruh melainkan. Berkata, semayang dulu. Tak ada. Suruh membaca dulu.
اقرا بسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Jadi ayat 1 sampai ini surah Al-Alaq. Oke. Okay. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat 1 sampai ayat 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan kamu. Tuhan baca nama dengan nama Rabb, bukan nama Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Alaq, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia malam ya'lam, apa yang mereka tidak mengetahui. Memang kita tidak mengetahui kalau kita tak diajar. Kita tak diajar, kita tak tahu. Kalau kita tak membaca, kita tak tahu. Kalau kita tidak tak menulis, tak apa, kita tak baca. Allazi khalaq, yang menciptakan. Mana kalau kita tak baca, kita tak mendengar, kita tak alamal insana malam ya'lam. Walaupun kita kata dia tu pandai, itu siapa yang memberi pengetahuan kepada dia? Surah Al-Alaq ni sebenarnya kalau ikutkan dalam sains, Al-Alaq ni maknanya hang. Sangkut. Hanger. Mu'alaq. Ta'liq. Kan? Kita dengar ta'liq, ta'liq. Kan? Bila orang kahwin dia ta'liq. Ta'liq tu maknanya sangkut. Dia sangkutkan dia punya lepas kahwin tu dia ikat. Kan? Mana ta'liq? Ta'liq tu sangkut. Mana Al-Alaq ni maknanya hang. Hanger yang dicantumkan. Maknanya bila... bila air mani, sperma itu masuk dalam rahim perempuan, maka dia bukan banyak masuk berjuta-juta kan. Maka dia akan ada dua saja, satu kata yang sangkut dekat itu saja. Itu alat nama dia. Maka dia sangkut yang melekat. Kalau sangkut dua, jadi bukan. Mana dia sangkut, mana alat-alat ni mana sangkut. Jadi dulu-dulu orang tak faham mana dia sangkut macam mana. Orang ingat alat-alat dia tak tahu mana sains. Tapi sekarang kan dalam sains kita boleh tengok bahasanya. Al-alaq itu mana sangkut. Maknanya ya bunyi macam amin itu dia akan sangkut di dinding rahim kan. Saya tahulah kan. Dia akan sangkut tu maka melekat. Jadi seorang bayi kan. Maka jadilah apa panggil. Alaq tadi tu. Alaq-alaq itu mana dia sangkut. Jadi, mana kejadian alam kejadian manusia ini ada dicipta dalam ada diterangkan dalam Al-Quran satu persatu, tidak against sains, tidak akan bercanggah dengan sains, tidak bercanggah dengan doktor, tak akan sambah, tak ada kan? Jadi kalau kita lihat bahasanya Al-Quran itu cerita sikit saja, yang selebihnya kita mengkaji, bukan cerita satu-satu macam mana masuk, macam mana itu buku cerita lain. Sebab itu Al-Quran ini dia mengajak kita supaya kita membuat pemikiran selebihnya. Kalla innal insana la yatuwa ara'a mustaghna inna ila rabbika ruja'a ara'aita allazi yanha 'abdan idza salla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara. Saya nak kat sekarang dalam surah ni cerita tentang kisah ni tentang banyak tentang Abu Jahal dan sebagainya, tapi ayat ni yang kita bila kita baca ayat ni kita akan tahu baca ayat macam sini kan, alam ya'lam bi anna allaha yara, dah cukup untuk seorang itu menakutkan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah itu maha mengetahui? Allah maha mengetahui ini maknanya setiap perbuatan kita ini Allah maha mengetahui. Sama ada yang terlintas di hati kita, apatah lagi benda yang terang ataupun benda yang tidak jelas. Allah yang tahu. Mana alam ya'lam bi anna Allah yara. Jadi maknanya ayat ini dah cukup untuk menjaga kita dah. Kalau dah Allah mengetahui, kenapa kita nak dapat keredaan manusia atau nak tunjuk kepada manusia lagi? Ini surah Al-Alaq ayat 19 ayat. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa, bila kita berada dalam kisah pengajaran Sirah Nabawiyah ini, sebab kita menceritakan tentang sehebat-hebat manusia,
sehebat-hebat mana Sayyidu Walu Adam, pemulu segala anak Adam, kan? Sehebat-hebat ciptaan. Dan Nabi Muhammad ni sebaik-baik ciptaan, berada daripada keturunan yang baik, daripada kabilah yang baik, dan daripada orang yang golongan yang baik. Itu dalam, sebab itu Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab itu kita jangan kata, oh orang Arab, memanglah. Tapi kita tak boleh nak Allah kata, ini Arab, ini Arab, Arab. Ini sebab Nabi Muhammad orang Arab. Tetapi Barat itu dia membencikan imej yang buruk kepada Arab itu. Sebab nanti kita malas membaca bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab. Bila sebut bahasa Arab, kita jadi negatif. Negatif, tak nak belajar bahasa Arab, tak ada masa depan dan sebagainya. Sedangkan hari-hari kita sebut bahasa Arab, hari-hari kita sebut bahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Maka senang untuk kita belajar bahasa Arab sebenarnya. Tapi dimomohkan dengan kata-kata bahasa Arab ni bahasa yang susah. Kita bukan jadi ustaz apa? Tak, kita bukan nak jadi ustaz, kita nak jadi apa? Itu yang kita belajar bahasa Arab adalah kita nak memahami kalam Allah itu saja. Bila kita inginkan memahami zuk masuk dalam hati kalam Allah ini, kita akan ditambah iman kita. Sebab itu kadang-kadang syaitan ini dia macam kita, macam saya nak belajar, kamu nak hafal, kau tak jadi hafiz dah. Tak, kita bukan jadi hafiz. Kalau baca Quran pun kau tak jadi hafiz dah. Kau nak baca Quran pun kau nak dengar ceramah pun kau dah tahu dah. Tak, itu bukan masalah yang kita hadapi. Kita nak ialah mendapatkan pahala itu. Bila kita baca, boleh hafal, belajar satu Quran huruf pun, kata boleh mendekatkan kita dengan keimanan, cukuplah. Kita bukan nak pergi belajar bahasa apa, sebab nak pergi negara Arab, nak belajar cakap-cakap Arab. Tak, itu tak ada bahasa Arab pun. Pergi Mekah, orang pergi lama, tak perlu cakap bahasa Arab pun. Tapi kita belajar bahasa Arab ni, bertujuan kita untuk memahami kalam Allah itu sahaja. Untuk memahami ayat-ayat Allah supaya kita mendekat. Sama juga dengan kita solat, kan? Kita bila solat tu kita boleh bila imam baca ayat ataupun kita baca Al-Fatihah sendiri, kan? Kita boleh memahami kalam Allah itu, boleh kita mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu aminul wahyu, iaitu malaikat yang sentiasa daripada nabi dan daripada nabi-nabi dulu-dulu pun, iaitulah malaikat diberilah karam Allah min bainil malaikat, daripada malaikat yang ditaklifkan, yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, pada memberi syarat mungkin hukum daripada bumi kepada daripada langit kepada bumi, daripada langit turun ke bumi melalui wasilah, melalui malaikat Jibril yang akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada sifat yang malaikat yang paling besar inilah keilmuan dia itu. Maka malaikat Jibril ini lah mengajar a'lamun nas kepada sesiapa yang manusia yang sangat alim itu, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang orang yang paling alim, orang yang paling hebat, orang yang paling utama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dengan nabi-nabi lainlah. Tidak turun daripadanya naikkan Al-Quran Al-Karim di atas hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi diturun kepada Zabur juga Nabi atas diturunkan kepada hati Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil atas Nabi Isa alaihi salam. Nah, begitulah tugas-tugas Jibril yang turun menjadi amanah, amin yang memberi amanah. Dia tidak akan panggil tukar wahyu atau sebagainya. Dan wahyu itu sendiri itu, maksud wahyu ini adalah, sebab tu wahyu ni kita, istilah-istilah Arab ni kita tak boleh juga nak gunakan dalam bahasa-bahasa Melayu kita sebenarnya. Saya belum dapat wahyu lagi, tak boleh guna juga macam tu. Saya nanti saya ada wahyu, saya terima wahyu, saya belum dapat wahyu lagi, tak boleh. Sebenarnya itu istilah-istilah macam tu, kita tak have no idea, senang cerita, kan? Saya tak ada idea lagi. Pada luar ialah al-khifa, maknanya cara tersembunyi, didatang dengan cara tersembunyi, isyarat dengan jelas, isyarat dengan laju, mana suara atau petulisan dengan isyarat itu maknanya wahyu. Kita dapat macam tu wahyu ni kan, saya dapat idea, macam tu saya dapat wahyu lah. Tak, maknanya kita wahyu ni
kita tak boleh menggunakan untuk lain. Contohnya kita kata, awak ni murtad kata makan budu. Tak boleh macam tu, perkataan-perkataan macam tu dah, istilah-istilah yang dah digambarkan. Contohnya orang kata, perkataan-perkataan yang khas macam munafik dan sebagainya, kita bukan sebarangan untuk dilepaskannya. Sebab implikasinya besar. Yang munafik, biar-biar kita nak kafir lagi lah. Kita nak kata kafir ke orang kafir, awak ni ahli neraka. Itu memang tak boleh. Kita nak doa-doakan benda-benda macam tu. Tak kira kepada siapa lah. Kepada orang yang kita tak suka ke, kepada orang yang kita benci. Tak boleh. Itu adalah milik hak mutlak. Hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila wahyu ni pada istilah ialah i'lamullahu ta'ala liman sya'a min ibadi wastafa. Allah mengajar kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Itu saja. Wastafa, dan Allah memilihnya daripada ilmu, daripada hidayah, dan itulah Allah. Maksudnya Allah, kita tak boleh bercakap dengan Allah mereka melalui wahyu saja. Mereka Nabi Musa AS, kalimullah. Nabi Musa ni digelarannya kalimullah. Dia boleh bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lainnya melalui wahyu. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya. Tidaklah manusia akan berkata bercakap dengan Allah melainkan melalui wahyu. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Banyak kalimah wahyu yuhan dalam Al-Quran yang disebut wa auhayna ila ummi Musa, dan Allah juga mengilhamkan, wahyu memberi ilham kepada ibu Musa supaya mencampakkan Nabi Musa ke dalam sungai. Itu maknanya bukan wahyu. Wa inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabi min ba'di. Sesungguhnya kami memberi wahyu kepada kamu wahai Muhammad seperti mana kami telah memberi wahyu kepada nabi Nuh wan nabiyyin dan nabi-nabi min ba'di, daripada selepasnya sepanjang Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal Asbab, wa Isa, wa Ayub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Nabi sebut satu persatu nama-nama, sebut nama-nama Al-Qurannya, nama-nama Rasul-Rasul inilah yang 25 yang disebut dalam Al-Quran. Di sini iaitu Nabi, tengoklah sini siapa nama sebutnya. Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, wa Sulaiman. Banyak orang Nabi di sini, dan tempat-tempat lain pun ada lagi Allah sebutkan. Jadi semuanya 25 orang yang disebut dalam Al-Quran yang wajib kita percaya. Yang kita tahu bahasanya Ayub ni siapa? Tak pernah kan? Itu taklah, tak pas lah. Ayub siapa? Ayub Rasul. Mana kisah-kisah dia tu? Tahu, kita kata Ayub adalah seorang Rasul. Wa Harun, wa Sulaiman, wa Yunus dan sebagainya. Ya Jibril, apabila genap umur baginda 40 tahun, iaitu usia kematangan, dikatakan bahawa pada peringkat usia inilah depan. At-Tabari mengatakan hadis menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW keluar daripada Gua Hira setelah dikejutkan dengan wahyu kali pertama. Seperti mana kita tahu bahawa bila Nabi Muhammad dikejutkan dengan nama daripada pelukan malaikat itu sendiri, maka Nabi Muhammad sekejut, Nabi Muhammad balik jumpa dengan Siti Khadijah. Maka bila kembali menyambung ibadahnya setelah itu, baginda pun pulang ke Mekah. Riwayatnya oleh maka Nabi Muhammad pulang di Mekah dan dalam keadaan ketakutan dan kadang-kadang berpeluh dan sebagainya. Rasulullah menceritakan selepas menjemputnya tentang kedatangan wahyu, tidak seorang pun makhluk Allah yang paling aku benci selain daripada penyair atau orang gila, aku tidak berupaya untuk memandang ke arah mereka berdua. Ini aku berkata sesungguhnya orang jauh itu dimaksudkan dengan dirinya sendiri. Jika seorang penyair ini, orang-orang yang selebihnya orang ini tersilap. Okey, Nabi Muhammad selepas dia balik itu, Nabi Muhammad jumpa dengan isterinya, dan maka diceritakan tentang
kedatangan malaikat Jibril, maka ditenangkan oleh isterinya iaitu Siti Khadijah tentang ini kamu orang yang baik, kamu orang sentiasa membuat satu rohi, kamu menolong orang dan sebagainya. Maka ini adalah petanda bahasa kamu menjadi rasul. Sebab sebelum ini pun Siti Khadijah dah tahu dah bahasa apa tanda-tanda sebagai Nabi Muhammad akan menjadi seorang rasul. Maka kita tahu bahasanya Khadijah ni sepupu dia dan sebagainya, Al-Warqah bin Nawfal ni ada seorang pendeta yang dia boleh yang percaya dengan Injil dulu. Maka dia bawa pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan kepadanya tentang apa yang berlaku. Maka orang tua kata, inilah namus ini, malaikat ini yang diturunkan kepada Nabi Musa dahulu. Maka ini adalah, kamu adalah seorang Nabi, dan dekat sinilah Warqah bin Nawfal kuasanya, dia kata, kalaulah aku hidup, aku akan menolong kamu. Dan Warqah memberitahu bahasanya, kamu akan dikeluarkan oleh kaum kamu sendiri. Maka Nabi Muhammad terkejut. Nabi Muhammad kata, dengan gini ke aku akan dikeluarkan oleh kaum kamu sendiri? Ya, tidak ada Nabi, mereka akan diutuskan oleh bersamanya adalah penentang-penentang yang akan mengeluarkan kamu. Maka Warqah dah memberitahu awal-awal lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kesudahan setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu ini. Inilah kisah Nabi Muhammad semasa berada di Gua Hira. Untuk maknanya, untuk mendapatkan satu ayat Quran itu perlu ada kebersihan dalam hati kita. Maknanya bila kita membaca Quran, untuk membaca Quran kita kena bersihkan. Sebab itu kita nak baca Quran, kita kena ada wudu dalam keadaan bersih fizikal. Dan begitu juga dalam hati kita pun kena bersih, walaupun kita dapat memahami ayat Quran yang sebenarnya. Sekat kita tidak ada kebersihan, kesucian dan niat yang baik, maka mungkin kita tak memahami Al-Quran. Sebab seperti mana Nabi Muhammad ini, untuk mendapat menerima wahyu itu, Nabi Muhammad sama 6 bulan, 3 bulan membersihkan diri, berkhalwat dalam diri dia untuk menyucikan hati, untuk menenangkan diri supaya mendapat terima yang baik. Sakilah, itu satu tanggungjawab yang besar. Sama juga kita nak solat, satu tanggungjawab yang besar. Kita nak solat tu kita mana, sebab tu kita kena ada ambil wudu, kita kena fokus, khusyuk dan tawaduk, barulah kita akan dapat nilai solat tu sebenarnya. Kalau orang solat secara kejar-kejar, mungkin kita, mungkin pun kita tahu kita sembahyang cepat-cepat, kita assalamualaikum selagi kita dah rasa awal. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, imam berbaca panjang sebagainya, dekat Mekah semua, kita rasa macam keluar daripada solat itu rasa macam ada kelainan, ada satu kekuatan yang berada. Tapi kalau semuanya assalamualaikum, tak ada apa benda pun, itu maknanya nilai itu sendiri. Ya, alhamdulillah, insyaAllah kita sambung masa ke datang lagi. Ini baru permulaan bagaimana Nabi Muhammad, kita kata surah yang pertama diturunkan ialah surah Iqra bismarabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat inilah yang menentukan, yang mana menentukan bahasanya Iqra itu kita memandangkan kita supaya membacalah. Saya membaca. Terutamanya membaca Al-Quran. Jadi semoga kita belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita menandakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad itulah yang akan membantu kita. Terutama kita kata Nabi Muhammad ni bukan bantu saja di kolam saja. Di sirat pun Nabi Muhammad akan membantu kita. Kan? Di sirat tu Nabi Muhammad akan membantu kita. Nabi Muhammad akan duduk sebelah sini, akan tengok sebelah sana untuk menyehatkan umatnya supaya tidak jatuh. Dan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, sejahteralah, sejahteralah, sejahteralah. Selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi itulah sebab Nabi Muhammad untuk umatnya. Sampai bila akhirnya Nabi Muhammad meminta kepada Allah supaya dikeluarkan umatnya yang ada walaupun zarah sedikit ni daripada iman itu, untuk keluar daripada api neraka. Jadi sebab itulah perkara yang kita perlu buat ialah, sebab itu sembahyang dia ada selawat, kan? Sembahyang dia ada selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi mana sembahyang, sebab itu selawat ini apa panggil, penghapus segala kesudah, kesedihan dan sebagainya. Sehingga sahabat dia kata, dengan apa aku nak doakan? Nak baca sikit ke selawat? Maka dia kata, apa kata kalau aku baca selawat saja? Maka Rasulullah kata, itulah akan menghapuskan kesedihan kamu. Jadi,
Kalau kita berselawat 10 kali, malaikat ayat malaikat kita berselawat sekali, malaikat 10 kali. Kalau kita 10 kali, 100 kali. Kalau kita 1000 kali, macam mana? Bukan orang lain yang selawat kepada kita, yang selawat dengan orang mak kepada kita. Malaikat, kan? Malaikat selawat kepada kita. Kalaulah kita nampak bahasanya kita dapat malaikat doakan kita, mungkin itulah berkat kebaikan yang kita ada. Jadi bila kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita tandakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Bukan kata selawat tapi tidak rasa hati kecintaan. Jadi bila kita selawat kepada Nabi ni, kita rasa macam sayang kepada Nabi Muhammad. Sebab itu Nabi Sayyidina Umar kata, Nabi ajar Sayyidina Umar, siapa yang kamu mencintai, maka dia kata, aku mencintai kamu tapi aku mencintai diri aku. Nabi Muhammad kata, tidak, kamu mesti mencintai aku ni lebih daripada keluarga kamu, lebih daripada ayah kamu, lebih daripada anak kamu, dan lebih daripada diri kamu sendiri lagi. Mencintai Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah dia akan menyelamatkan kita. Rasulullah membawa cahaya kepada kita. Kalau tidak Rasulullah, siapa dalam keadaan kita menjadi? Kalau kita mencintai Rasulullah, kita berselawat kepada Nabi Muhammad, kita mengamalkan sunnahnya, maka kita akan diberi syafaat kepada kita. Maka kalau kita seseorang itu tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menghidupkan sunnahnya, tidak mengamalkannya, sebab itu dalam Nabi orang nak minum air kalau kasar itu tiba-tiba dihalau begitu. Maka Nabi Muhammad kata, kenapa menghalau? Maka Rasulullah kata, inilah orang yang selepas aku mengadakan, merosakkan agama dan sebagainya, maka dia tak diberi minum daripada kolam Kausar itu. Jadi semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dapat minum daripada tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan semuanya menjadi jiran Rasulullah dalam syurga, dan semuanya dapat syafaat daripada Al-Quran dan dapat syafaat daripada Rasulullah Sallam, dan Rasulullah membantu kita sewaktu kita nak menyeberangi sirat itu. Aku lukau lihaza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.